Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabatku, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, baik berupa rezeki maupun berupa kesehatan. Senang sekali rasanya bisa hadir kembali di hadapan Anda semua tentunya. Harapan dan doa saya, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah doa agar Anda semua terbebas dari hutang. Nah, seperti apa doanya? Maka kita simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, saya ingin mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan like video ini. Kita bangun channel ini agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan di dunia dan di akhirat. Bagi Anda yang sudah subscribe dan like, saya doakan semoga selalu panjang umur, murah rezeki, dan bahagia tentunya. Dalam hadis Bukhari nomor 2222 diriwayatkan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa terbebas dari hutang dalam sholatnya. Adapun doanya tersebut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal mi'sami wal mahram, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Seorang sahabat seperti disebutkan dalam hadis tersebut bertanya alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membaca doa terbebas dari hutang. Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara biasanya berdusta, dan bila berjanji sering menyelisihinya. Nah, mungkin itu saja sebuah doa yang bisa Anda coba amalkan sendiri di rumah Anda. Amalkan doa di atas secara istiqomah dan penuh keyakinan. Insya Allah, Anda yang saat ini sedang terlilit hutang, maka hutang Anda akan segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja video yang bisa dapat saya sampaikan pada Anda semua di kesempatan kali ini. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya admin channel dari Rahasia Zikir 86 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.